Alhamdulillah nyampe juga ke Bandung setelah kemarin dari Lampung. Ini sebenarnya apa? Kepedasan karena sebelumnya makan beli sambal di apa namanya? Sambal sambal pedes gitu deh. Kayak botol gitu di Lampung. Saya coba-coba ternyata nggak kuat dan pedes banget. Keringatan. Kemarin pas perform di Lampung Barat, tepatnya di Deva Cafe, alhamdulillah owner tuh baik banget. Itu yang namanya tuh kuliner makan enak-enak banget. Ada liwet, terus ayam bakar, ayam geprek, terus ketan bakar durian, terus lobster. Pokoknya makan segala apapun di service habis. Thanks banget buat Wahyu, thanks banget ya. Semangat olahraga lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampai juga di Bandung ya. Setelah kemarin perform di Lampung Barat Sumber Jaya, tepatnya di Diva Cafe. Terima kasih sekali lagi buat yang sudah mengundang saya. Ya, owner Diva Cafe-nya sendiri yaitu Bapak Teguh Wahyu yang luar biasa. Kemarin menservis saya itu amazing banget, segala makanan dikeluarkan. Sampai-sampai, waduh, makan lagi sarapan pagi. Semua makanan lezat-lezat banget dan thanks God. Pokoknya dari kemarin tuh ngerasa aduh kayaknya nih saya gemuk nih, kayak gemuk nih, kayak gemuk nih. Kemarin olahraga kayaknya nggak ngaruh. Apapun segala sesuatunya itu kita harus menghargai ya, kita harus mensyukuri yang namanya itu orang memberi kita makanan itu kita harus tidak boleh menolak pastinya gitu. Dan yang pasti kemarin tuh yang namanya itu makanan di BKB itu, aduh, pertama nasi liwet itu digelar pakai apa namanya daun pisang dan itu lauknya enak banget, ada lobster, ada ayam goreng, nila bakar dan segala macam makanan dikeluarkan. Makanan yang ada di Diva Cafe itu sendiri, terus ketan durian, durian, makan lagi apa ya, sate Padang, pokoknya banyak banget makanan-makanan yang diberikan kepada saya, sampai ada apa namanya ayam bakar, ayam geprek, semuanya tuh enak banget. Dan saya ngerasa aduh gak olahraga praktis, tapi itu okay, happy banget dan yang pasti seneng ya. Lampung Barat enak banget tempatnya, terutama di Diva Cafe-nya itu sendiri pun juga makanan juga enak banget. Thanks banget sekali lagi buat Wahyu yang sudah mengundang saya ke sana ya. Insya Allah kalau misalkan tidak ada halangan habis Lebaran, insya Allah bisa diundang lagi di sana. Amin. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.